Doa pagi 14 Mei. Yesus sumber kedamaian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus sumber kedamaian, Engkau adalah Sang Juru Selamat yang rela menderita, wafat, dan bangkit demi keselamatan umat manusia. Kami bersyukur kepadamu atas kedamaian yang tercurah dalam hidup ini. Ya Yesus, kedamaian-Mu itu kini dirusak oleh hidup yang tidak hormat pada martabat manusia, oleh perang dan kekerasan yang menyengsarakan orang-orang yang paling kecil dan lemah. Semoga wajah-Mu yang bercucuran darah akibat siksaan memancarkan kedamaian yang luar biasa. Tubuh yang disiksa menunjukkan keagungan rajawi. Doronglah kami agar kuat dalam iman. Jangan biarkan kami kehilangan harapan. Ya Yesus yang maha tinggi dan mulia, terangilah kegelapan dalam hati kami. Berikanlah iman sejati, harapan pasti, dan kasih sempurna, akal budi, dan pemahaman, agar kami dapat menjalankan perintah-Mu untuk mewartakan kedamaian di muka bumi ini. Ya Tuhan, dengan perantaraan doa Bunda Maria, berikanlah mujizat-Mu agar kami mampu mewartakan kedamaian untuk sesama. Semoga Santo Yosef mendoakan keluarga kami, Bunda Maria meneguhkan iman keluarga kami, dan Yesus memberkati serta mengabulkan doa keluarga kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.